Tepat di hari keempat pada operasi SAR tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182, TNI Angkatan Laut berhasil menemukan black box atau kotak hitam milik pesawat yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu tersebut. Black box ditemukan di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Black box diangkut menggunakan KRI Kurau ke posko JICT. Menurut informasi, black box yang ditemukan adalah black box jenis FDR atau Flight Data Recorder, yaitu salah satu komponen pesawat yang di dalamnya berisi rekaman data penerbangan. Mengutip dari Flight Radar 24, black box terdiri dari dua kombinasi perangkat, yaitu CVR atau Cockpit Voice Recorder dan FDR atau Flight Data Recorder. FDR terus merekam beragam data tentang semua aspek pesawat saat terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara CVR merekam percakapan di dek penerbangan dan suara-suara seperti transmisi radio dan alarm otomatis. Pada dasarnya, jika ada masalah yang muncul dengan pesawat, terutama jika terjadi kecelakaan, data dari kotak hitam dapat membantu merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi.